Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang improvised weapon atau senjata improvisasi, di mana kita tahu bahwa kalau kita bepergian keluar kemanapun tidak diperbolehkan tentunya membawa senjata api, juga senjata tajam ya. Kalau kita di Indonesia misalkan sebagai contoh, karena ada beberapa negara lain yang memperbolehkan atau diberikan izin mengenai pembawaan senjata seperti itu. Nah, mengenai senjata improvisasi, terkadang memang kalau kita ada konflik atau ada permasalahan di jalan yang memang kita dalam sebuah situasi dan kondisi yang cukup bahaya, gue selalu ngasih suges atau ngasih saran bahwa jangan pernah berpikir bahwa lu tidak membawa sesuatu, tapi rubahlah pola pikir atau mindset lu. Lu selalu bersenjata, jadi lu selalu memiliki senjata, senjata yang bisa diimprovisasi. Nah, beberapa item nanti akan gue kasih gambaran senjata improvisasi itu seperti apa aja. Sebenarnya macamnya sangat banyak sekali. Ya, kita bisa membela diri dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ya, seperti kursi, mungkin ada asbak, sampah, ada meja, vas bunga dan segala macamnya. Ataupun yang sedang kita kenakan atau kita bawa, mungkin kayak bolpen, sabuk, kacamata, kunci kendaraan, botol air mineral, kartu ATM dan segala macamnya. Ya, nanti gue akan jelaskan satu persatu setiap itemnya, dan gue juga kasih beberapa gambaran simulasi jikalau kita menggunakan item ini untuk membela diri kira-kira seperti apa. Oke, saksikan terus. Mungkin kalau Anda pernah menyaksikan film-film Hollywood yang pernah ditayangkan di bioskop, kayak ada John Wick atau mungkin film Equalizer atau Taken dan segala macamnya, yang mungkin ada fight scene dengan menggunakan bolpen, buku, gelas, piring. Segala macamnya itu semua bisa diaplikasikan dalam kondisi atau konteks yang nyata. Jika lo memang kalau lu dalam kondisi kepepet dan butuh senjata sebagai alat pelengkap lo untuk melukai lawan atau berhadapan dengan lawan, ya kira-kira apa aja nih alatnya nih? Oke, mari kita simak. Oke, yang pertama mungkin botol air mineral ya, atau botol yang sejenis inilah kurang lebih. Jadi botol ini sangat mudah sekali ditemukan di supermarket ataupun tong sampah dalam posisi yang sudah tidak terisi, ya. Dimana mungkin pada saat itu lo lagi beraktivitas sedang bawa botol, entah mungkin lagi olahraga atau lagi jogging atau lagi jalan, tiba-tiba ada ancaman atau serangan mendadak, dan dengan botol plastik ini lo bisa melakukan teknik melumpuhkan lawan, ya, dengan cara banyak sekali tekniknya yang bisa mematahkan persendian lawan kalau Anda tahu tekniknya, dan juga bisa dipakai untuk media sebagai menyerang ke arah wajah, tenggorokan dan segala macam. Jadi sebenarnya botol plastik ini bagi gua dengan harga yang murah dan tidak berat tentunya, ya, ini bisa menjadikan senjata improvisasi yang cukup ampuh jikalau memang harus terpaksa lu melawan seperti itu.
Yang berikutnya ada kartu ATM atau sejenis itu ya. Jadi kita ilustrasikan kartu ini. Ini kartu anggota Unicombat, jadi kartu Unicombat dengan ukuran kartu normal dan juga bahan yang sama seperti kartu kredit pada umumnya atau kartu ATM pada umumnya. Dan ini berbahan plastik yang cukup padat. Jadi misalkan diilustrasikan kalau lu keluar dari ATM ya, dan tiba-tiba ada orang yang menodong atau mengancam meminta isi uang di dompet lu, pada saat lu bisa buka dompet lu bisa mengambil satu kartu untuk bisa melukai lawan, lu bisa sabet ke arah mata, tenggorokan dan segala macam. Jadi kartu ini cukup bermanfaat sekali dan fungsinya cukup banyak, sehingga lu bisa dapat kartu ini di mana aja, dan tidak hanya kartu ATM, baik itu kartu anggota atau kartu yang memang serupa sejenis seperti ini. Oke. Bagi duit bang. Duit. Habis ambil kan? Duit. Oke, yang berikutnya improvised weapon, senjata improvisasi yang bisa lu pakai, ada spidol ya yang cukup tebal di sini, atau bisa disamakan seperti ballpoint, misalkan ada ballpen juga di sini ya. Dimana spidol atau ballpoint ini kan bisa kita temui juga sehari-hari, atau mungkin kita bawa. Mungkin kita pada saat kerja, kita bawa pen di kantong kemeja, kantong jaket, kantong baju, spidol pun juga sama. Mungkin lo berprofesi sebagai guru atau dosen, atau memang apapun yang membawa spidol atau sejenisnya. Ya, sebenarnya objek ini cukup ampuh sekali untuk melakukan serangan yang memang berbau dengan striking atau penyerangan di situ. Ya, dimana lo bisa menyerang ke arah manapun, ke arah wajah, dalam posisi tangan high speed ya, seperti ini namanya high speed, ataupun posisi regular stabbing di situ, di posisi normal slice pun juga bisa. Dan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa kalau sudah kena ke badan manusia. Dan tentunya dengan harga yang sangat murah sekali, orang tidak akan mungkin menyangka bahwa objek-objek seperti spidol dan juga ballpen bisa memberikan resiko yang cukup tinggi seperti itu. Berikutnya ada senter ya, atau flashlight di sini. Dimana flashlight ini, kalau ini memang tactical flashlight ya, dia berbahan baja ya. Dan memang gue beli ini memang sesuai dengan ukuran tangan supaya tidak kasat mata. Jadi kalau gue dalam posisi stand seperti ini, mungkin orang nggak ngerti kalau gue bawa sesuatu di tangan, karena bentuknya yang mini. Tapi ada yang membedakan dari senter yang pada umumnya, dimana di bagian atas terdapat mahkota ya, bisa dilihat. Jadi memang bagian atas ini tidak rata, dan ini lumayan tajam kalau kena kulit. Jadi bayangin aja kalau misalkan lu ada masalah dan lu mengeluarkan flashlight, lu bisa merobek kulit orang, wajah dengan gampang sekali. Dan tentu ya rasa sakitnya luar biasa. Dan kelebihannya adalah lu bisa menyalakan flashlight ya, sebagai apa? Sebagai distraction atau sebagai pengalihan ke mata lawan, tentunya pasti akan merusak penglihatan di situ. Baru setelah lu di-strike, lu bisa melakukan serangan balik di situ ya, dengan striking, dengan apapun yang lu mau. Oke, jadi ini benda mini tapi memang sangat mujarab sekali kalau gua bilang. Oke.
selanjutnya ada kunci ya. Di kunci ini ada kunci, contoh kunci kamar, kunci ruangan ya, atau kunci kendaraan misalkan. Di mana kunci juga sering kita temui lah dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi siapa yang tahu bahwa kunci ini bisa melukai orang, bahkan bisa membunuh seseorang, karena bagian yang cukup tajam di bagian ujungnya setiap kunci ya. Anda bisa lihat di sini, ini sangat tajam sekali. Jadi kalau misalkan kita mungkin simulasinya pada saat itu lagi mau ke arah kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil, tiba-tiba pas mau buka pintu atau pada saat kita mau naik motor, ada orang dorong kita, misalkan paling nggak kunci ini bisa jadikan improvised weapon untuk melukai lawan ya, dengan cara kita pegang ya seperti ini ya. Jadi kita pegang kuncinya. Jadi dengan ukuran yang walaupun mini seperti ini bisa kita slash. Kita bisa melakukan straight di sini, uppercut, hook, segala macam ini bisa. Dan ini bisa menimbulkan kerobekan pada kulit yang cukup berbahaya sekali. Selanjutnya ada belt ya, atau sabuk. Ya, sabuk. Di sabuk ini ikat pinggang biasa yang sering kita temui juga. Bahkan kita pakai sehari-hari pada saat kita sekolah, atau kita kuliah, kita bekerja. Ya, pakai pakaian kantor atau yang mengharuskan pakai sabuk. Tentu sabuk ini menjadi media yang bisa dijadikan improvised weapon, khususnya dengan jarak yang long range ya, dimana mungkin kalau ada orang yang membawa pisau ya, dan ada jarak di situ, paling nggak dengan cara kita memakai belt atau sabuk, kita bisa mencegah ruang gerak dari lawan untuk mendekat ke arah kita. Dan kalau terkena cambukan dari sabuk sendiri, apalagi kalau ini sabuk kulit, tentu memberikan efek yang luar biasa sakit, dan tentu akan membuat kaget dari pihak lawan jika terkena ke badannya dia, khususnya ke arah kepala. Yang terakhir ada majalah ya, jadi majalah, di mana majalah juga sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita pada saat mungkin di tempat kerjaan kita atau di sebuah tempat umum ya, pusat perbelanjaan dan segala macam, di mana majalah ini walaupun dengan bahan kertas seperti ini, tapi kalau kita tahu caranya ya, jadi ada beberapa opsi kita bisa melakukan perlawanan atau sebagai senjata improvisasi ya. Saran saya yang paling bagus adalah buat majalah ini dilipat ya, dilipat atau digulung serapat mungkin ya, dimana kalau ini begitu sudah rapat di genggaman tangan kita ya, ini cukup keras ya, bisa dilihat jadi merah ya. Bayangkan aja kalau misalkan ini ke arah kepala lawan ya, atau ke arah tenggorokan, ini cukup memberikan dampak atau rasa sakit yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi jangan pernah meremehkan majalah atau buku dan sejenisnya. Apa? Ya, kalian sudah mendapatkan informasi yang tadi udah gue jelasin, beberapa item-item yang sehari-hari bisa kita temui dengan mudah atau bahkan kita kenakan atau kita pakai ya. Dan terus terang aja, ini merupakan sebuah pengetahuan edukasi, di mana bahwa kita tidak selalu jika lo menghadapi atau berhadapan dengan konflik dengan seseorang ya, tidak selalu dengan tangan kosong. Kita sebenarnya memiliki insting membela diri, tapi bagaimana caranya kita bertahan atau survive dengan situasi yang bisa menyelamatkan kita
dan jangan sampai konyol. Dan jangan lupa bahwa kalian selalu memiliki kesempatan untuk mencari senjata improvisasi baik di sekeliling Anda, sekeliling kalian, ataupun yang Anda pakai atau Anda kenakan di situ. Entah itu kacamata, kunci, obeng, dan segala macamnya itu bisa dipakai semuanya. Ya, intinya bagaimana cara Anda bisa selamat dari segala macam situasi yang berbahaya, karena harus diingat bahwa keluarga, teman, dan segala macam sudah menunggu di rumah. Oke, okay? Stay safe.